Lagu Satu Nusa Satu Bangsa mengawali Festival Angklung di lapangan Brimob Cipanas Cianjur Minggu siang. Sekitar 3.000 pelajar mulai tingkat SD hingga SMA di Cianjur bersama-sama memainkan angklung. Festival Angklung ini digelar dalam memperingati Hari Angklung Nasional yang diperingati setiap 16 November. Festival ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya asli Jawa Barat. Para peserta pun mengaku sangat antusias untuk memainkan alat musik angklung. Karena seni tradisional. Tujuan daripada kita mengadakan acara ini, kesatu, kita sama dengan melestarikan budaya yang sudah ada ini, kita akan lebih angkat lagi. Angklung merupakan alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari batang bambu. Alat musik tradisional ini sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya sejak November 2010 silam. Mugi Satria melaporkan untuk NET.